Dia punya skrin dia pun ada gambar singa jantan. Singa jantan meraung. Lori baru eh. Extendable low loader. Dia punya tengkuk dia pun lain sikit. Panjang berapa meter? Eh, berapa kaki? 61 kaki. Itu panjang yang belum ditarik lah. Kalau dah tarik dia punya boom dia, boleh sampai ke 33 meter panjang. Ni dia lever. Mana habis? Dia tak ada. Patut dia tinggi, babang dia tinggi. Semua tinggi. Papang semua tinggi ya. Tambah itu papang 61 kaki ya. Panjang. La ilaha illallah. Pok Jo. Ori baru ah. Lori baru, drivernya driver lama. Yelah, dah tak dapat lah tengok Poju bawa Mercedes Atros. Mercedes Atros pun dah bagi orang lain lah. Poju, Atros pun dah bagi orang lain lah. Aduh.
Wow, lori baru. Oh. Lori baru, kilat lagi. MANTGS 33480 model baru. Luar dia sama je. Jom kita masuk ke dalam, ke dalam kokpit MAN. Start engine lah, buka aircon. Ni dia salah satu pemandu terbaik. Ya. Yeah. Aman Johan. Eh. Jangan macam-macam eh. Tapi bukan cakap tak betul lah, ni cakap betul lah kan. Dan aku sendiri pun memang sangat respect ni orang. Ni Poju. Habislah. Okay Poju. Tu hari Poju ada pergi ni kan. Buka lah engine tu. Start engine tu, buka aircon. Kursus pemanduan MANTJ nampak. Dia punya screen dia pun ada gambar singa jantan. Singa jantan meraung. Belanja sekali lagi ya. Kan. Pak. Oh. Eh. Oh, dia kena kasar sikit. Kasar sikit. Nampak eh, bila dah hidup enjin pun ada lagi gelambang singa jantan. Dekat dashboard dia, dekat meter tu ada lain sikit lambang tu. Ni dekat steering dia ni. Ni lori yang aku pandu ni tak ada ni Poju. Lambang-lambang ni tak ada ni. Nampak. Dia punya radio dia pun. Okay Poju, cerita sikit Poju. Apa nak cerita tu? Ni. Ini kalau ni semua ni apa ni? Kan. Sana auto cruise je. Yang mana yang ni? Auto cruise ni dekat sini. Ha, dekat situ je. Ini cruise untuk tambah kelajuan. Yang ni untuk turunkan kelajuan. Lepas tu yang ni off. Off ni tutup auto cruise. Oh. Yang ni dia, kalau pakai yang ni untuk lock dia punya laju. Oh. 20 ke 40 ke minyak boleh sampai situ je tekan. Oh, maknanya kalau dia kalau tekan yang ni dekat meter naik merah. Merah. Oh. Off. Sebelah situ auto cruise je. Sebelah situ memang. Yang sebelah sini? Sebelah sini radio, check minyak hitam ke, check landing brake ke. Semua dekat sini. Dekat sini. Oh. Macam kalau nak check minyak hitam, okey. Nampak. Dia keluar kat situ. Ini okey. Jadi kita speedometer. Ni dia ada meter untuk digital punya. Oh. Dari 20 40 ada digital je. Kalau tekan tu lah. Oh, speedometer. Speedometer untuk digital punya. Untuk digital. Yang bawah tu yang ni untuk connect bluetooth jawab call. Nah, yang tu bawah tu untuk radio. Oh, itu radio. Ini message, biasa message daripada man lah. Oh. Ni kalau nak dengar radio, nak kuat suara ke apa Oh, ke, semua dekat ada dekat sini. Ada kecanggihan sikit lah yang model yang baru ni. Semua di steering. Tak payah nak pergi sana pusing. Tak payah. Ini kalau nak tengok, nak cek kilometer ke, nak tengok minyak ke, dekat sini. Oh, dekat sini lah. Yang dekat sini pun boleh tengok juga kan? Boleh. Manual dekat meter. Manual dia tetap sama lah dekat meter. Manual dekat meter. Cuma dia ada tambah sikit dekat steering lah. Steering, sebab dia handle sebelah sana ada satu je. Kalau yang sebelum ni dia ada dua. Kalau sebelum ni memang dia ada dua. Yang aku punya pun, pandu pun ada dua. Satu untuk gear secara manual. Tapi dia ni button dia tempat lain. Ni dah tempat lain. Ini dah semua diletak di steering.
Manual punya Swiss dia ada lain. Okay, kita offkan dulu radio. Tak mau ada dengar sebarang muzik. Ini dia, dia pun lain. Dia ada pun lain. Duduk inilah tempat lain. Ini yang dipanggil MANTJS Tipmatic. Kalau yang lama punya dia ada kat tengah sini. Jadi yang model untuk tahun 2020 rasanya ni. Dia letakkan dekat sini. N, D, drive, D, X, drive extra dan DM, drive maneuvering. Drive maneuvering ni untuk kita nak adjust parking tempat yang sempit, untuk dia bergerak perlahan lah. Tu reverse pun ada R1, RM. Reverse satu ni maknanya. Lagi satu dia punya kelainan dekat sini. Ni dia. Dekat sini ada lain sikit. Lain sikit tempat yang lama punya. Ada nampak kemas lah yang ni dia buat. Itu je lah. Peti ais ada peti ais? Peti ais tak ada. Peti ais ada? Kena beli sendiri. Aduh, patut dia kena buat ada peti ais kan? ni dia. Bau kilang pun tak hilang lagi ya. Masih bau kilang. Dah berapa hari jalan ni Pak Ju? 2 minggu? Belum 2 minggu lah. Seminggu lebih lagi. Seminggu lebih macam tu lah. Aircon dia semua sama. Lagi satu ni dia punya ni. Ni nampak untuk peti ais ni lah. Ni peti ais ni. Ni untuk peti ais. Boleh jadi sejuk macam ais. Ais. Betul-betul hadapkan dekat depan aircon. Lagi satu dia ni tak goyang. Tak goyang. Goyang tapi tak jatuh. Tak jatuh. So, memang canggih lah. Yang model yang terbaru ni. MANTJS. Dia kelainan sikit lah. Ni review review. Air sebelah sini semua sama. Set mirror, apa cermin. Cermin ni apa dia punya heater semua sama ni. Set adjust set mirror semua dekat sebelah sini. Memang terbaik lah Pak Ju. Sedap lah Pak Ju. Baik, boleh lah. Kuat tak? Kuat, memang kuat. MAN ni kuat tak? Memang kuat. Kalau Mercedes? Buat masa sekarang ni memang kita rasa kuat lah. Pasal kita pun tak pernah bawa lagi sebelum ni. Memang isi 70 ton counterweight pun orang cakap memang sedap lah bawa. Tak rasa kan? Tak rasa. Yang ni semua untuk tayar belon. Yang ni spotlight. Beacon, spotlight. Ni je yang aku berkenal yang ni je Pak Ju. Ni horn dia? Tak. Horn dia mana? Horn dekat tepi ni. Sini horn. Oh, horn dia tetap kat sini lah. Dia tak ada horn kat sini lah. Tak ada. Semua sama. ABS tak ada. Eco tak ada. Eco tak ada menggunakan ABS. Dia kalau trailer yang ada menggunakan ABS ni dia tak menyala lampu tu. Okey. Ni saja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel Azlan Kasim. Okay Pak Ju, you are the best. Ni aku pun sendiri memang kagum lah. Secara jujur lah kan. Bukan aku ni lah, secara jujur. Ni orang memang bagus kan? Alright. Jumpa lagi di paparan video seterusnya.